Hai everyone, kali ini Osin akan membahas spoiler K-drama Tergres. Di konten kali ini kita akan mereview sebuah drama action Jepang yang tayang sebanyak 8 episode guys. Nah, bagi kalian yang belum lihat film tayang secara penuh, Osin sarankan ya melihat dulu. Pastinya tak akan menyesal deh, keren banget. Karena setelah sekian lama baru kali ini ada film bertemakan Shinobi. Film House of Ninja lebih menitikberatkan era kebangkitan dari tiga klan Shinobi, di mana salah satunya adalah era kebangkitan klan Fuma yang saat ini tengah dipimpin oleh Shinobi yang bernama Kotaro. Dan yang kedua, era kebangkitan dari garis keturunan keluarga klan Hucu yang saat ini sedang dipimpin oleh Shinobi yang bernama Mukaitoko. Dan klan yang terakhir dipegang oleh klan Henso yang saat ini diwarisi oleh satu-satunya garis keturunan terakhir dari keluarga Suichi Tawara. Dan klan ini sekaligus merupakan klan penentu nasib dari negara Tokyo. Klan Fuma berencana berkolaborasi dengan Mukaitoko untuk menggulingkan pemerintahan yang sah yang saat ini terjaga dengan baik hubungannya oleh keluarga klan Henso. Yang puncaknya, klan Fuma akan melakukan geonisida dengan sebuah racun mematikan pada saat di hari di mana Mukaitoko melakukan sesi pidato terakhirnya. Adu strategi, saling jual beli, serangan hingga sampai pertarungan jarak dekat akan mewarnai selama film diputar guys. Keren deh, tonton ya. Apalagi lihat aksi Hito Hiriharu menyelamatkan sang pacar dari incaran klan Fuma. Dan ditambah akan ada kelanjutan season keduanya guys. Keren kan? Nah itu yang bisa Osin bagikan. Jangan lupa ya komen di kolom komentar. Kamsahamnida, bye bye.